Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Keputusan berkaitan kemelut politik yang melanda Sabah akan ditentukan oleh pimpinan Sabah sendiri, kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Anwar berkata beliau bersama dengan Presiden UMNO, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mencari formula yang terbaik untuk negeri Sabah. Dan keputusannya akan diputuskan oleh pimpinan Sabah sendiri, katanya ketika ditemui pemberita selepas bertemu dengan pemimpin parti Sabah di sini pada malam Isnin. Anwar turut berkata pihaknya hanya mampu memberi nasihat kepada pemimpin parti di Sabah. Sebenarnya kita hanya mampu memberi nasihat, katanya. Beliau telah bertemu dengan pemimpin daripada tiga parti, iaitu Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Ahmad Zahid bersama Ketua Badan Perhubungan UMNO Datuk Seri Bung Mukhtar Radin serta Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat Datuk Peter Anthony. Bagaimanapun, hanya Ahmad Zahid dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kelihatan mengiringi beliau manakala pemimpin parti lain tidak dilihat media sebaik keluar. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.